Oke, selamat pagi, siang, ataupun malam. Hai, ketemu lagi di Tanggal Muda Show. Lama nih kita nggak bahas Hot Wheels. Kali ini kita mau bahas Hot Wheels. Kali ini kita akan dalam seri custom Morris Mini. Oke, nah sekalian nih saya mau tunjukkan ke kalian semua bagaimana sih caranya unrivet, bagaimana caranya ngelus dengan baik, kayak gitu. Sampai nanti caranya ngecat. Mudah-mudahan kita bisa bikin Morris yang bagus. Oke. Nah, ini adalah video pertama dari rangkaian custom Morris Mini ala Tanggal Muda Show. Jadi, jangan lupa sebelum kalian lanjut nontonnya, subscribe, nyalakan tombol lonceng untuk video baru selanjutnya. Oke. Oke. Kita akan pertama-tama kita punya Morris Mini edisi 2019 di sini. Yang warna biru dengan tampo Hot Wheels. Nah, ini kita akan buka dulu, kita akan lus dulu ini dengan menggunakan aseton. Ntar perbaiki fokusnya dulu. Nah, kita akan pakai aseton. Aseton itu apa? Aseton itu adalah sejenis bahan kimia atau seringkali disebut dengan peluntur cat kuku. Nah, kalian di mana bisa menemukannya? Bisa cari di toko-toko kecantikan atau misalkan semisal di Strawberry yang jualan aksesoris cewek-cewek itu loh yang warnanya pink itu. Oke, modelnya kayak gimana? Modelnya seperti ini. Nah, ini saya beli di Strawberry dengan merek Evelyn. Yang merek Evelyn. Nah, di sini kita akan mulai untuk melus Morris ini tanpa merusak kartnya. Oke. Nanti kan oke, ini dia asetonnya. Lalu kita perlukan selanjutnya adalah kita harus membasahi bagian dari blisternya kita, bagian cardnya itu di bagian sini ya. Jadi nggak usah seluruhnya, tapi bagian sini membentuk huruf U. Jadi kita akan dari sini ke sini sampai ke sini. Kita akan pakai bantuan dari cotton pad kali ini. Oke, jadi kita ambil sedikit, cok 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 cok. Nah, lalu kita basahi bagian belakangnya. Basahi secara merata seperti ini. Oke. Nah. Sampai basah ya kalau bisa. Sampai dia basah, membasahi kartnya di belakang sini. Kalau dirasa perlu tambahkan lagi aja. Saya tolong sampai basah. Nah, tambahkan lagi di belakangnya seperti ini. Pastikan aseton kita ini kena di bagian plastik dari yang di depannya itu, yang Hot Wheels di depannya itu bagian plastiknya. Oke. Dan coba perhatikan supaya nanti sampai tembus di belakangnya. Bentar, saya perbaiki fokusnya dulu. Sampai tembus di belakangnya sih, kalau bisa. Oke. Jadi sampai airnya tembus di belakangnya. Kalau belum ya kita kasih lagi aja. Oke. Nah, lagi. Aseton ini nggak berbahaya sih sebenarnya, guys. Berbahaya kalau kalian minum pastinya. Bisa langsung mati. Nggak usah nunggu lama-lama. Oke, tapi kalau kena kulit gak apa-apa sih ini. Oke, nah kalau kalian lihat di sini ini sedikit basah, kita terus tambahkan aja. Bagian sini kelihatannya kurang. Aseton ini kalau kalian beli itu gak mahal-mahal sih, guys. Itu sekitar kemarin saya beli ini harganya cuma 12.000 aja. Oke, nah pastikan sampai tembus di belakangnya gitu. Nah, mungkin kalau sudah sampai tembus belakangnya itu harus butuh waktu lama sih untuk dia sedikit keringnya gitu, baru nanti ini bisa kita iniin apa namanya, cabut plastiknya itu tanpa meninggalkan bekas apapun, bekas kertas-kertas nempel. Jadi nggak ada kertas yang terkelupas.
Ya, ini sih baru percobaan saya yang pertama. Semoga berhasil. Kalau enggak ya, yaudah, kita coba lagi. Alright, alright. Karena ini saya pakai ini cotton pad, jadi dikit-dikit sih guys. Kalau mau di langsung tuang ya nggak apa-apa sih. Alright. Mau langsung tuang kak? Tapi nanti kalau basah semua nggak tahu sih. Oke, coba kita lihat dulu. Bagian sininya masih nempel, jadi belum bisa. Kita akan coba langsung seperti ini. Ya, sampai basah ya guys. Sampai basah lu. Ini juga. Nah, ini juga nih. Sampai basah lu. Nah, kita biarkan dulu aja guys. Sampai seperti ini. Nah, sampai basah nih. Sampai basah di bagian belakangnya ini sampai basah. Bisa sampai basah sih, kalau tadi kurang ya kita tambahkan lagi aja langsung seperti ini. Enak sih kalau yang ada pipetnya sebenarnya. Ada seton yang ada pipetnya gitu. Tapi kalau yang ini nggak ada pipetnya. Jadi ya gini, takut tumpah-tumpah sih guys. Alright, kita tunggu aja dulu sebentar. Lagi yang bawahnya kelihatannya kurang nih. Sedikit aja lagi. Nah, sampai basah. Kalau kalian lihat seperti ini bagian ininya. Nah, ini sudah sampai basah nih. Oke. Kita tinggal tunggu aja beberapa saat sampai dia mengering. Nanti dia akan mengupas sendiri kok. Oke, baru kita coba untuk cabut. Nah, ini nih seperti ini nih. Kalau kalian lihat, dia nggak akan tercabut ininya. Nah, ya, pelan-pelan aja dulu. Iya. Kalau masih lengket, kita bisa tambahkan asetonnya ya, guys. Nah, sebelah sini sudah tercabut dengan sempurna. Ada yang masih kurang basah di sana. Bentar, saya tambahkan lagi sedikit. Sedikit aja di sini. Nah, di bagian sini tadi biarkan masak dulu ya guys. Kesehatannya baunya seperti alkohol. Alkohol 70% itu loh. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat dan lalu kita bisa ambil Hot Wheels-nya tanpa merusak kartnya. Saya sudah ambil. Iya. Nah, ini dia. Nah, itu lihat. Gak ada yang rusak, berhasil keluar dengan selamat si Morris Mininya. Jadi cuma dengan modal 12.000 kita pakai aseton sudah bisa ngelus mulus tanpa ngerusak blisternya. Oke. Jadi ya tadi cara untuk melus Hot Wheels dengan aman dari kartnya. Oke. Ini kita biarin aja sampai dia nanti mengering sendiri. Kalau dia sudah mengering, dia nggak akan ada bekasnya lagi sih. Oke. Jadi, sekian dulu video part 1 dari ngelus Morris Mini. Nantikan video lanjutannya. Kita akan custom si Morris Mini ini. Kita akan coba bongkar bannya. Kita akan ganti. Dan caranya untuk buka ini nih. Nah, untuk unrivet ini. Gimana caranya? Tunggu di video selanjutnya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka. Oke. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.